Kembali lagi di Rumput Tinggi Channel. Kali ini udah injeksi kendala pada setelan anginnya itu kayak nggak stabil ya, mati-mati nggak stabil. Permasalahannya di mana? Yang pertama pasti kita cek dulu ini untuk putaran anginnya itu berapa putaran. Ini normal, ini 2/4 ya. 4 kali setengah putaran tambah 1/4, 90 derajat. Kita coba lagi. Masih mati-mati ya. Nah, untuk mati-matinya ini kita coba dulu untuk bersihkan TB secara tepat, secara cepat, tepat dan cepat. Memang ini bersih sih, tapi dalamnya ini ada kerak ya. Keraknya di sini. Jadi di dalamnya itu banyak kotoran. Ya, kita bersihkan. Kita cari sumber untuk bensinnya. Nah, nah, dirasa bensin sudah lewat, barulah ditutup kembali. Kemudian setel anginnya sesuai ya, 2/4 lagi. Putaran mesin lebih stabil, tetapi ini masih kurang besar dikit. Dapatnya di antara 3 putaran ya. Tetapi untuk 3 putaran ini sudah terlalu besar untuk ukuran angin. Kalau bisa itu 2/4 sampai 2/5 aja. Tetapi ini kita bisa kali dengan ini stelnya tetap 2/5 di sini. Tetapi kita reset injeksinya. Yuk kita reset. Seperti biasa ya cara meresetnya. Lubangnya yang sebelah kiri. Pin soket sebelah kiri, kunci kontak on 1, 2, 3 lepas, 1, 2, 3 pasang. Kemudian dicek, ini manjur berarti injeksi aman, tidak ada kendala, tidak ada kode. Digas full, kunci kontak on, tunggu sampai kedip. Lepas, bakal kedip satu, berarti reset mode sudah berhasil, mode satu ya. Kemudian ya sekali lagi untuk reset TP, kita lepas nih soket EOT nya ini untuk sini masih nyambung ya, masih nyambung. Ini dipasang kunci kontak on 1, 2, 3 lepas, 1, 2, 3 matikan kontaknya, pasang soketnya, lepas soket DLC nya dan kita coba lagi.
Kemudian ini dikembalikan lagi ke 2/4 ya. Lebih stabil dibandingkan yang tadi. Kalau tadi harus 3, sekarang cukup dikasih 2/4. Jadi awal mula stasiunnya tidak stabil, kotornya total body itu banyak dipengaruhi oleh ini filter. Filter yang kotor kayak gini itu pasti penyerapan kotorannya sudah tidak maksimal. Bisa angin itu jadi berobos lewat sini, atau bisa pula regetan-regetan kotoran yang ada di filternya ini sudah bablas, jadi sudah nggak bisa menampung dengan baik. Jadi kotorannya itu masuk langsung ke turtle body, yang dengan filter yang bagus dia bisa memperpanjang umur untuk pembersihan turtle body diperpanjang. Jadi keluhannya itu minim. Untuk filter sendiri ini harga ya lumayan 50.000, tapi banyak manfaatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi channel. Mantap.